Kita langsung jalan-jalan ke Portugal, di mana kemarin baru saja diadakan Lisbon Web Summit. Nah, salah satu yang menarik dari startup transportasi Uber yang mempresentasikan proyek flying taxi atau taksi terbang. Dalam acara Web Summit yang berlangsung di Lisbon, Portugal 8 November lalu, teknologi transportasi menjadi salah satu bahasan penting. Perusahaan transportasi online Uber pun memperkenalkan proyek taksi terbang. Berdesain futuristik, perusahaan asal Amerika ini akan bekerja sama dengan NASA untuk menciptakan alat transportasi baru yang menggabungkan helikopter dan pesawat terbang. Dengan nama Uber Elevate, alat transportasi ini diharapkan akan menjadi solusi manusia untuk bepergian di masa mendatang. Because this is right down the middle for our mission of urban mobility. We want to crack the code on transportation in cities of people and things. And we know that there's a trend line toward more people moving into cities over time. So the transportation problems we see now are just going to get worse. And we need the kind of revolutionary innovations here in order to really solve that problem. Menjadi salah satu konferensi teknologi terbesar, Web Summit yang berlangsung selama 3 hari ini dihadiri sekitar 60.000 peserta dan 15.000 perusahaan dari 160 negara.